Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan penerbit Dato' Sri Izzlan Yusof meluahkan rasa terkilan dengan segelintir pihak produksi memandang rendah dengan perubahan fizikal seseorang selebriti yang dikatakan sudah gemuk dan meningkat usia. Apa yang membuatkan aktor berusia 51 tahun ini kecewa apabila ada pihak menyatakan barisan pelakon gemuk dan berusia sudah tidak layak menjayakan watak dalam pembikinan film aksi. Izzlan yang sudah berkecimpung dalam dunia perfilman sejak tahun 1994 berkata, tidak menjadi masalah untuk mereka menjayakan watak berkenaan asalkan dibimbing mengikut kemampuan semasa pelakon tersebut. Datua yes, dah gemuk yes, tapi boleh saja berlakon, film, aksi, ikut momentum semasa, ujarnya. Dalam pada itu, Izzlan atau nama sebenarnya Idris Muhammad Yusof turut menitipkan pesanan kepada orang ramai agar tidak berbangga perbuatan mereka karena berkemungkinan ia bakal berpatah balik kepada diri sendiri. Dalam hidup kita ini jangan terlalu mendongak ke langit, karena bimbang akan tersungkur, rebah ke bumi. Sekadar pandangan daripada orang tua yang kerdil ini, hentikan body shaming dan hormat antara satu sama lain, pesan pelakon film itu. Dalam perkembangan lain, Izzlan memberitahu film Kerambit bakal menemui penonton tidak lama lagi. Terdahulu isu ini menjadi panas di media sosial apabila pengarah sensasi Samsul Yusof mendedahkan perkara sebenar mengenai pengguguran nama pelakon aksi hebat Dato' Aaron Aziz dari film The Original Gangster disebabkan sudah berusia dan gemuk selain risau akan tahap kesehatannya.